ya, dari kemarin sejak diumumkannya bahwa ada kasus yang terindikasi corona gitu ya, positif di Depok, itu sudah mengambil langkah-langkah berkoordinasi. Dinas Kesehatan sudah membuatkan edaran. Terus hari ini, pagi ini kita kumpulkan seluruh SKPD, karena siang ini juga segera saya mengeluarkan instruksi wali kota buat seluruh OPD untuk melakukan antisipasi kesiapsiagaan gitu ya. Mudah-mudahan tidak jadi wabah di kota Tangerang, dan kita bisa mengantisipasi. Rencananya nanti Dinas Pendidikan akan mengundang seluruh kepala sekolah agar seluruh murid bisa melaksanakan kegiatan. Ini kan kuncinya PHBS ya. Masyarakat, murid, semua stakeholder, satu hal yang sangat penting dibutuhkan dalam pencegahan ini adalah PHBS. Ya, melaksanakan pola hidup bersih dan pola hidup sehat. Solusinya sebenarnya hanya itu ya. Nah, jadi makanya tadi kita ngundang beberapa SKPD untuk membahas secara teknis. Rencananya akan sesegera mungkin dilakukan sosialisasi baik ke perusahaan, ke sekolah, termasuk koordinasi juga dengan bandara ya, karena di sini juga jadi pintu masuk begitu, dan termasuk juga dengan perguruan tinggi ya. Mudah-mudahan langkah sosialisasi yang lebih komprehensif nantinya masyarakat sadar dan paham betul untuk menjaga hidup sehat. Saya berharap masyarakat tetap tenang ya. Kita pemerintah, baik pemerintah pusat sampai pemerintah kota Tangerang hingga kecamatan kelurahan, ini sudah siap mengantisipasi ini, dan tentunya kesiapan ini perlu ditunjang dengan seluruh masyarakat yang juga mau melaksanakan pola hidup bersih, pola hidup sehat di lingkungan.